sampai di Taman Ismail Marzuki. Sekarang kita jalan dulu ke gedung tempat acaranya dimulai. Jadi hari ini gue datang ke acaranya Yamaha Magnifian, ada beberapa artis. Dan kebetulan si Eki, si Rizky, Denny Satya Putra lolos sampai final. Bener acaranya nih. Nanti ada itu loh kak, ada kalau kak udah follow IG kita, kakak bisa dapat dia langsung. Main musik apa nih kak? Kakak biasa main musik di mana kak? Main musik, maksudnya musik apa? Malah aku dulu ikut kompetisi juga mbak. Apa? Yamaha juga, tapi tahun 2008. Oh, ini kak, emang apa kak? Biasa main apa? Main bass. Main bass? Thank you. Thank you kak. Udah, tadi dulu. Nah, jadi yang udah follow Instagramnya Yamaha bakal dapat merchandise nih di sini, terus sama Facebooknya juga. Jadi sebelum dapat merchandise kita ngisi surveinya dulu, oke? Oke, Mas sudah boleh cek. Maaf. Udah like follow sih? Udah dong, sih. Oke, yo, thank you lah. Nah ini jadi tadi ngisi questionnaire, terus dikasih baju sama dikasih ya ini ada beberapa brosur sih. Ini di sana ramai banget. Gua mencoba untuk kabur dulu. Sekarang mau coba telepon si gendut. Gak diangkat-angkat, men. Gimana dia ini? Si Rizky tadi belum ngangkat telepon, jadi belum bisa dikontak. Mungkin nanti kali baru. Nih, kita lihat-lihat intinya yang mahal dulu, oke? Okay? Alhamdulillah baik, Mas. Kapan nih Mas performnya, Mas? Saya enggak perform hari ini. Oke. Terus gini aja. Jadi penonton kita. Jadi bicara. Nah, asik. Jadi ini aja apa namanya? Ya, hari ini jadi moderator. Mas Vega dari jam berapa, Mas? Barusan aku terlambat. Harusnya aku tadi membuka acara ini. Iya. Mudah-mudahan acaranya lancar nih, Mas, sampai ini, sampai selesai. Siap. Siap-siap, Mas Vega. Ye. Terima kasih. Yo. Nah ini main hall gate-nya udah dibuka nih jam 2. Kita masuk dulu ke dalam. Oke. Ayo, tang. Sini, jauh-jauhan. Bawa kok mulut gue ya? Iya juga sih. Anjir. Hah? Ya, lu nyebut Medi dulu aja gitu kayak nafsu. Anjir. Tangan lu begitu. Tangan yang di atas lebih mulia daripada tangan yang di bawah. Nah ini rundown acaranya nih buat hari ini. Terus
nanti ada workshop vlog sama Mas Erick Sukamti jam 5:30. Ayo skat. Kita lagi ya, Mas. Ada sequelnya lah nanti mudah-mudahan ya. Jadi kita bisa belum bisa nyambung. Ya mungkin maybe lah kan kasaran kan. 22 hari di Yusko. Ya nanti sequelnya Yowis lah. Jualan online. Tepuk-tepuk tangan buat dia dong. Jualan online dari rumah, nggak perlu keluar rumah tapi dia bisa dapat duit banyak dari jualan ya. Oke, ingat jualannya yang halal ya. Karena jual bas bisa haram kalau jual basnya colongan. Sama anak Ben mah gak bakal dikawin. Cuma diajak-ajak nonton, makan. Kapan kita nikah? Ntar nunggu ref. Capek anak Ben. Anak Ben kalau ditanya kapan nikahin gua, ntar kalau gua udah beli rumah, yang dibeli gitar lagi, kapan rumahnya? Oke, dan kemudian peserta berikutnya dari Jakarta. Yes. Rizky Denny Satya. Woo! DJ. Sales ya. Keren loh. Sebenarnya hari ini tuh gue kena musibah. Pertama, saudara gue ada yang meninggal. Jadi ya, gue harus tadi pagi omnya meninggal. Kemarin itu gue ada technical meeting di Yamaha pusat sampai jam 10. Which is gue sampai rumah jam 12 atau jam 1 ya. Dan gue baru dapat kabar jam 1 itu kalau ada saudara gue yang meninggal di Bekasi. Dari situ gua harus bangun jam 5 pagi-pagi nganterin bokap nyokap dan keluarga untuk pelayat kesana ngurusin mayat ya, jenazahnya dan sampai di bawa ke ambulans. Hari yang panjang ya. Hari yang panjang ya, pokoknya banyak tantangan ya. Udah gitu bantu gue kabur. Ya udah lah, cepet nih kita keluar, ada Doni di luar. Ada Doni di luar? Iya, kita siap-siap keluar, dia ganti baju dulu, naruh-naruh alat, prepare. Kita ketemu lagi di luar, oke? Okay, gue ganti baju dulu ya. Sip. Tapi gak ganti kulit kok. Sialan tuh. Ini di luar, Mas Erick Sukamti lagi ngasih vlog. Karena sambil jalan nanti kita juga belajar gitu. Jangan sampai beli kamera merek ini tapi nggak tahu alasan kebutuhannya apa. Lagi ngasih. Karena ingat sekali lagi, kelas kamera cuma terus. Jadi kenapa? Oh, kenapa? Tahu informasi dari mana? Pak Erick itu siapa? Loh, itu mulai ada inisiatif untuk membangun cerita melalui narasumber-narasumber yang dia temuin. Karena tanpa ada itu. Halo Mas, nama saya Kupat. Jadi kebetulan juga lagi channel vlog. Nah, biasanya kalau kita temanya musik ini kan suka masukin background yang terkait sama lagu-lagu band luar. Dan terkadang juga waktu udah selesai diupload ketabrak sama copyright. Kira-kira tipsnya gimana sih Mas supaya bisa tetap ke-upload tanpa kena kebijakan copyright gitu? Ya harus monetize. Biar jelas pembagiannya gitu. Jadi YouTube itu membuat sistem yang nanti kalau ini bukan hakmu, ya yang punya hak akan mengambil bagian itu. Oke. Okay. Gitu. Makanya kalau di desk kan aman-aman aja karena semuanya tak monetize. Hmm. Semua pembagian aman, sudah diatur sama sistem. Kadang ada error kuning juga sih Mas, dolar. Kadang dolarnya kuning atau kadang audionya enggak keluar. Nah, berarti belum di monetize. Enggak. Iya kan? Nah, itu harus di monetize.
sebenarnya tujuanku di mana tes itu aja mas. Aku lebih suka fokus membangun moodnya melalui musik daripada cuman supaya di mana tes, karena duitnya juga gak seberapa kalau di mana tes itu sebenarnya ya. Iya. Dan sekarang kita sudah berkolaborasi secara tidak langsung di tes. Tepuk tangan sekali lagi untuk Erik Sugardi. Terima kasih. Oke, jadi gue udah ketemu sekarang sama Mas Agus, dia yang sering bikin review-review di YouTube. Tadi juga pegangin kamera waktu Mas Erik bikin section walkless. Gimana Mas ke Jakarta pengalaman hari ini? Ya hari ini seru banget karena hari ini tuh kebetulan hari Sabtu. Iya. Yeah. Jadi kalau kalian nonton YouTube-ku yang ada di sini nih, itu ada sebuah komunitas baru namanya Hunting Pasar. Nah, kenapa aku excited banget buat datang ke Jakarta hari Sabtu? Karena memang kebetulan Sabtu ini kita biasanya Hunting Pasar, jadi aku sempatkan buat main sama teman-teman Hunting Pasar di Jakarta. Selain acara yang hari ini ya. Iya. Tapi dari bandara ke sini macet nggak kira-kira mas? Aku sampai semalam sih nggak macet. Oh, sampai semalam ya soalnya ya. Oke. Okay. Ayo pulang. Siap mas. Sebulan ya. DJ Baraswara. Gimana Don? Tadi Rizky main gitar ya Don? Oke, okay, good banget. Ya. Cuman ya. Kok ada cumannya sih? Namanya manusia pasti. Tapi itu harus ditingkatkan. Oh, ini kawan. Tapi gue salut. Iya. Minimum day preparement dengan performance seperti itu salut banget gue. Iya. Widix. Hidup Rizky. Wih. Halo Sab, ketemu lagi dengan saya di sini Sabate. Oh, bukan channel gue ya. Wow. Gimana? Menurut lo 6 2018? Jadi gak dateng 6 2018? Iya. Waduh, duit gue masih rupiah belum tolak. Kemarin gak bisa gue kirim. Mantep nih bro. Siapa namanya bro? Aji. Di Radik pakai gitar apa? Pakai sektor. Oh, sektor bro. Oh, Radik sih bro. Kemarin yang ada yang kompetisi Radik. Oh, Radik. Gitar ada bro. Sektor satu bro. Sektor. Bintar coy. Leuga. Ini kalau dapat ini apa? Gua tuh punya siapa tuh? Gila. Macet terakhir. Ondel-ondel yang namanya. Yoi. Maboknya beneran mabok. Bismillah itu makannya. Oh. Om Doni ternyata SF double Big Mac. Burger kalau burger nih Big Mac nih. Piala dunia ini. Om Doni. Teng ada lawang emang guys ya. Bismillah Om. Setelah melayani dislike di YouTube ya. Jangan curhat gitulah. Masa dicurhat disliker. Yo, cuma banyak. Dia loh, cuma dia pokoknya. Disliker lebih banyak daripada like. Wah ini mesti diupload. Lo boleh lihat dong channel dia. Cek aja terus bantu. Jadi apapun nanti keputusannya, jangan berkecil hati buat yang mungkin tidak terpilih. Karena sebenarnya kalah bukan berarti menang. Betul. Kalah bukan berarti sudah selesai. Sampai ya. Situ saja. Karena gitu. Harus menyelesaikan ini nilai UI dan lain. Ya, itu dia semangat terus. Ya. Tetap semangat, bukan Lord Andra Rumogong. Oke, Rio Alif, gimana tadi? Ada 7 drummer. Ya, malam ini cocok ya dinamakan Grand Final Yamaha Madrid Sunset karena yeah. Semuanya udah bisa memberikan kontribusi yang terbaik yeah. Untuk festival ini. Tepuk tangan semuanya buat 21. Tapi sekali lagi namanya kompetisi ya, ada yang menang, ada yang kalah juga. Yeah. Jangan berkecil hati tentang yang kalah. Sekali lagi malam ini kita benar-benar mencari sosok seorang musisi yang komplit. Yeah. Jadi skillnya ada, performancenya ada, terus
nanti dia dituntut untuk bisa rekaman juga, iya, gitu kan. Makanya sekali lagi kita ucapkan selamat nanti buat yang menang. Iya. Thank you. Denny Cas Malam. Jadi kalau ini mengandung baterai karena ada nama Cas. Denny Cas. Halo. Sudah lama saya tidak mengantu lama. Enggak, cuma gimana ya? Tadi paling sulit adalah memilih gitar. Tapi sulit memilih gitar. Sulit di luar ada banyak. Waktu memilih gitar mah di luar ada. Angga Arena. Untuk kategori mohak itu, wah lu semangat lu, tiba-tiba bilang mohak. Gitar jatuh dengan 240 poin jatuh kepada Kenny Saputra. Untuk kategori terakhir dengan poin 250 poin. Untuk kategori drum jatuh kepada Axel Zapke. Dan kepada Mr. Shinichi Takenaka untuk ke depan untuk memberikan hadiahnya kepada mereka. Oke, jadi itulah vlog gue kali ini. Semoga kalian pada suka nontonnya. Tadi juga udah diumumin juara-juaranya yang menang dari bass, drum, sama gitar. Semoga bisa tetap semangat berkarya, bermusik, dan selamat sekali lagi gue ucapin. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, dan stay tune terus di channel gue, oke? Gue balik dulu. See you next, and bye-bye.